jangan lupa subscribe ya, subscribe warna merah, subscribe dan juga like, jangan dislike kayak gini ya, dan juga komen sebanyak-banyaknya biar semangat rajin uploadnya. Bye bye. Astagfirullahaladzim. Ini anak. Dek, bangun, Dek. Dek, bangun. Ya, apaan sih, Kang? Ganggu Diwan aja. Ini lagi mimpiin dah. Bangun, Dek. Puasanya jangan tidur mulu, atuh, Dek. Nah, kata Pak Ustadz juga, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kakak jangan ganggu Diwan, deh. Diwan kan lagi beribadah. Iya, tapi kan gak dijadiin alasan juga buat bermalas-malasan, atuh, Dek. Kenapa sih kakak ganggu Diwan tidur aja, Bantuin kakak, atuh, Dek. Itu cuciin piring bekas sahur. Emang kakak gak bisa ngajain sendiri? Nyuruh-nyuruh Diwan kakak mah. Kakak kan masih ada kerjaan yang lain, Dek. Belum nyapu halaman, ngeper ruangan, nyuci baju, terus balas chat si baby. Pokoknya banyak deh, Diwan bangun atuh. Buruan bantuin kakak biar cepet beres. Kak, Diwan masih ngantuk, kak. Itu belum beres, belum tamat mimpi indahnya. Belum kenyang tidurnya. Yaudah, kalau gitu Diwan buka puasanya sama air putih aja ya. Ih, si kakak mah tega sama Diwan. Ya kan udah kenyang sama tidur, jadi tinggal minum aja. Yaudah deh, Diwan bantuin. Yang ikhlas dong, Dek. Nanti kalau gak ikhlas, gak dapat pahalanya loh. Iya, kakakku sayang, ganteng, yang manis. Yuk, Diwan bantuin yuk. Ke dapur yuk, ganteng sama Diwan. Nah, gitu baru benar. Yuk. Maafin Diwan udah bohong, ya Allah. Kakak denger loh, Dek. Si kakak mah emangnya Diwan babu. Mentang-mentang si kakak belum punya istri, nyuruhnya ke Diwan terus. Kenapa si kakak gak nyari istri aja ya? Oh iya, Diwan lupa si kakak kan gak laku. Jadi Diwan deh yang repot. Lagi ngapain, Dek? Apa sih, kak? Pakai segala nanya. Ya Diwan lagi nyuci piring lah. Mana ada, Dek, nyuci piring kayak gitu. Emang harusnya kayak gimana, kak, nyuci piringnya? Ah, Diwan mah, masa nyuci piring aja harus dicontohin sih sama kakak? Coba sama kakak. Yaudah sini. Nih, Dek, cara nyuci piring yang benar itu kayak gini. Ini punya apaan lagi? Nah, beres juga kan akhirnya? Wah iya, kak, beres! Emang ya kakak itu kakak idaman? Udah ganteng, pinter, nyuci piring lagi. Iya dong. Alhamdulillah deh, kalau beres. Si kakak gak nyadar apa? Si kakak yang nyuruh Diwan buat cuci piring. Tapi si kakak juga yang beresin. Dan kerjain juga kan? Dasar anak zaman sekarang, nyuci piring aja gak bisa, harus diajarin dulu. Tapi kok jadi kakak yang nyuci ya? Diwan! Akhirnya si kakak jelek itu sadar juga. Iya, kak! Apa, kak? Diwan ngerjain kakak ya? Ngerjain apa? Bukannya kakak yang mau. Iya juga sih. Mau kemana lagi itu? Kak, Diwan kan udah bantuin kakak tadi. Dia masih ngantuk. Dia mau bobo. Gak ada bobo-boboan lagi. Bantuin kakak. Tuh, lantai kotor, pel sana. Aduh, yaudah deh. Ngepelnya yang bener atuh, Dek. Perasaan Diwan udah bener deh, kak, ngepelnya. Masa ngepelnya di situ-situ aja sih? Emang ngepel yang bener itu kayak gimana, kak? Nih, Diwan pasti mau ngerjain kakak kayak tadi ya? Sorry, Dek, kakak gak bakalan tertipu lagi, Dek. Akhirnya beres juga. Nah, Dek, ngepel yang bener itu kayak gini. Tuh, udah beres semuanya, udah bersih. Wah, pinter kakaknya Diwan.
Iya dong. Eh, tapi bentar. Kok jadi kakak yang ngepel semuanya ya? Ya, baru sadar kalau Dion kerjain. Diwan! Sekarang nggak boleh marah, lagi puasa. Astagfirullahaladzim. Yaudah deh, sekarang Diwan sapu halaman. Yaudah deh, Kak. Nasi. Alhamdulillah beres juga. Dia istirahat di kamar. Diwan. Apalagi sih, Kak? Ke warung, Gi, beliin kakak telur. Warung kan jauh, Kak. Sambil ngabuburit deh, biar puasanya gak kerasa. Aduh, ya udah deh, sini uangnya. Nih. Aduh, aku habisnya 2 kali. Persediaan sahur di perut udah habis. Bisa bertahan gak ya sampai maghrib? Akhirnya bisa benar-benar istirahat. Diwan! Ya, Kak? Diwan, ke warung lagi, Gi. Tadi kakak lupa bilang ke Diwan, beli kecap, garam, sama gula. Ih, si kakak mah bukan tadi sekalian. Udah mau warungnya jauh. Emang Diwan mau buka puasanya sama air putih doang? Ya udah sini Diwan beliin. Nih. Gak bilang dari tadi, Ge. Belanja lagi. Kak tuh kecap gula garamnya di meja. Oh iya, Dek. Makasih ya. Sambil nungguin buka puasa, main dulu game. Bagus kan setirnya, guys? Gimana? Review jangan nih. Kalau mau di review, komen dong di bawah. Terus like juga. Mulai dulu main gamenya. Woo. Oh iya, lupa. Diwan! Apalagi sih kakak? Pasti mau nyuruh lagi. Dian kan capek, pengen istirahat. Pengen main game. Andai kan Dian bisa jadi banyak. Pasti Dian gak bakalan keganggu sama si kakak. Iya, Kak. Halo, Diwan! Halo, Diwan! Halo, Diwan! Diwan yang asli, kamu tenang aja. Kamu main game aja sampai puas. Biar kami yang menjalankan tugas. Ini seriusan, Diwan gak mimpi kan? Oke, terima kasih Diwan 1, Diwan 2, Diwan 3. Lama banget sih, Diwan. Maafin Diwan, kak mau minta tolong apa? Angkatin jemuran dong, Dek. Oh, siap kak, laksanakan. Bagus. Loh, kok kayak ada yang aneh ya sama si Diwan? Diwan! Wah, saatnya diliranku. Ya, Kak, kenapa? Oh iya, tolong bersihin kamar mandi dong, Dek. Oh iya, Kak, siap laksanakan. Bagus. Kok kayak ada yang aneh lagi ya sama si Diwan? Hah, mungkin cuma perasaanku saja. Yaudah deh, gak apa-apa. Walaupun ada yang aneh. Oh. Diwan! Wah, saatnya giliranku. Iya, Kak, ada apa? Oh iya, Dek. Baju yang tadi Diwan angkatin dari jemuran, tolong tilepin dong. Oh, gampang. Siap laksanakan.
Bagus. Kok aneh lagi ya? Si Dewan kenapa sih sekarang? Kayak semangat banget. Loh, kok ada bantal? Pasti ini si Dewan kesel kan disuruh mulu. Yaudah deh. Hah? Beresin ah. Kayak ada yang aneh sama si Diwan. Biasanya kan si Diwan kalau disuruh suka ngeluh, terus suka marah-marah. Tapi sekarang kok enggak ya? Kalau misalkan disuruh lagi, bakal marah gak ya? Coba ah. Diwan! Aduh, si kakak manggil lagi. Stok Diwan udah habis. Giliran Diwan deh. Yaudah deh. Ya, ada apa kak? Dek, kakak mau minta tolong lagi dong. Ya, ada apa, kak? Hah! Kok ada dua sih? Ya, ada apa, kak? Hah! Diwan, satu, dua, tiga. Ada apa sih, kak? Hah! Satu, dua, tiga, empat! Jelek banget mukanya.